guys, welcome back to my channel. Di video kali ini adalah video terakhir aku di tahun 2020. Karena besok itu udah tanggal 1 Januari, bener-bener gak nyangka banget. Kayak udah setahun aku aktif bikin konten haul. Dan untuk menutup konten di tahun 2020 ini, aku bakalan unboxing mystery box dari Shopee. Jadi aku dikirimin, gak tahu isinya apa, makanya aku pengen buka bareng-bareng. Aku juga mau ngingetin kalau besok tuh ada New Year Sale dari Shopee dalam rangka satu-satu tanggal kembar. Seperti biasa, tanggal kembar Shopee banyak banget diskonnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, langsung cek aja ke description box aku. Di situ aku bakalan cantumin link yang mengarah ke diskon satu-satu besok. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Tapi ini sih yang paling atas aku udah tahu ya, ini hijang, hiasan panjang. Tuh. Ini dia hijangnya. Cuman aku enggak bakalan buka sekarang sih karena aku bingung mau taruh di mana. Soalnya kayak setiap tahun itu selera aku kayak berubah-ubah gitu loh. Kayak tahun lalu aku masih suka pakai hijang, aku masih suka pakai kayak tumbler lights gitu yang warna-warni. Kalau sekarang tuh aku lebih suka yang kayak ya udah simple aja, nggak usah banyak dekorasi. Sekarang kita buka si box ini. Ya aku udah penasaran. Wow, apa nih? Lucu banget. Ini Bubble Wrap-nya sayang deh. Kita mulai dari yang gede-gede dulu yang gampang dibuka ya. Oh, ini ada lampu, lampu tidur gitu. Lucu banget, dalamnya ada scrunchie. Scrunchie-nya enak lagi. Terus ada tape buat bikin jurnal. Ada ini pulpen, sama ini ada lampunya. Kalau gak salah ini pakai bat. Nah, tuh kayak gini sih lo, slow banget. Dulu tuh aku suka banget pakai lampu-lampu gini. Kalau misalnya kalian udah ngikutin aku dari kayak tahun-tahun sebelumnya, pasti kalian suka lihat ada lampu-lampu gini di background belakang aku. Soalnya tuh aku lagi suka banget kayak lampu-lampu gini. Kalau sekarang aku ya again aku lagi kurang suka aja kayak lampu-lampu unyu gini. Coffee cup. Oh, ini kayak stojo. Kalian tau gak sih stojo? Itu kayak botol minum yang bisa dikempesin, dibuka, dikempesin gitu. Aku dapat warna biru. Aku juga belum pernah punya kayak gini sih, lucu banget. Ini punyanya cuma yang kayak tumbler biasa gitu loh. Karena selama ini aku kayak mau beli tapi gak jadi deh. Ya sumpah ini gemes banget. Terus ini aku dapet, oh ini stand buat HP deh. Gimana? Oh ya udah gini doang. Tuh, contohnya kayak gitu. Cuma karena HP aku lagi ada di kamar sebelah jadi aku malas ambil. Jadi kayak gini. Thank you Shopee, tahu aja aku butuh kayak ginian, benar-benar sama pengertian. Dan ini terakhir ada, wow, ini pas banget sama yang lagi aku cari-cari. Aku dapet ini kayak notes gitu loh, buku kosong. Ini pas banget kayak kemarin aku baru cek di Shopee jurnal buat 2021. Sebenarnya aku bukan anak yang jurnal banget ya, suka tulisan rapi-rapi, terus suka ngehias-hias. Dulu aku suka, cuman semenjak sekarang aku semakin males. Jadi asal aku nyatet aja, yang penting ada catatan gitu tentang buat besok-besok-besok itu aku udah merasa sangat-sangat aman. Jadi aku juga memang pengen belinya tuh buku yang polosan kayak gini. Gila, tahu aja sih Shopee, bingung gue. Terus juga aku dapat beberapa stiker, terus ada sticky memo di sini, to do list lagi pas banget sama yang aku butuhin. Gila, thank you so much Shopee. Sama terakhir ada ini, oh poster. Oke okay, guys, gitu untuk video unboxing aku kali ini, dapat mystery box dari Shopee, bener-bener fun banget. Dan thank you so much Shopee untuk semua pengalamannya di tahun ini. Thank you juga buat kalian yang udah nontonin video aku, udah suka nungguin dan suka request juga. Sorry kalau misalnya aku masih banyak salah. Semoga di tahun 2021 besok aku bisa bikin konten yang bagus-bagus lagi. Dan aku juga udah beli kamera baru guys. Aku beli kamera baru buat aku nge-vlog. Karena lebih kecil dan kameranya nggak shaky gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pengen pegang gerak-gerak gitu nggak bikin pusing. Jadi semoga aja aku makin sering bikin vlog. Karena kemarin kan aku ada vlog belanja-belanja gitu, banyak banget yang komen positif dan suka juga kalau misalnya aku bikin vlog. Oke,
di tahun 2021 ntar aku bakalan bikin lebih banyak vlog dibandingkan tahun ini. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy. Jangan lupa buat like, komen di bawah sini kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini supaya aku makin semangat untuk bikin video setiap minggunya. And see you guys next time. Happy holiday!